Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, ini kita maintenance lagi mingguan Anubias tank saya. Ini udah cakep. Nih, cuman nanti ini kita tinggal kasih pupuk. Airnya bening, sudah kita setting semua, cuman belum saya gosok. Nah, yang ini adalah tank Anubias saya yang besar. Ini saya kuras total. Saya kuras total dikarenakan ini kena atom sama alga. Jadi caranya gimana kita tahu? Nah, alatnya cuma pakai ini ya teman-teman, cutter. Ini cara paling ampuh teman-teman. Karena alga eater atau mungkin pembasmi alga itu saya rasa itu tidak efektif. Kita kasih porsi banyak malah yang kena Anubiasnya malah hancur. Kita kasih porsi sedikit ya nggak ada apa namanya efeknya sama sekali. Jadi gini teman-teman, ini kalau teman-teman lihat bentuk kayak gini nih. Nah, itu sebenarnya itu ada alganya teman-teman. Nah, caranya gimana kita tahu? Kita pakai cutter. Saya kasih contoh cara lihatnya seperti ini teman-teman. Bentar, saya cari spot dulu. Nah, ini bersih ya teman-teman ya. Ini bersih. Tapi nanti kalau ketika saya tekan, nih, ini alganya, ujung cutternya. Nih, saya bersihkan lagi teman-teman. Nah, ini cutternya bersih ya. Kita coba langsung sikat. Nih. Ya. Nih. Ujung cutternya ada yang hitam-hitam coklat-coklat. Itu namanya alganya teman-teman. Ini tadi udah saya gosok semua keliling, makanya saya agak sedikit sulit. Nah, ini nih adalah yang kelihatan. Nah, ini teman-teman, ini alga ini hijau. Kalau kita gosok ini akan kelihatan teman-teman. Nih, hancur lagi ya. Nih, tuh ujung cutternya bersih, kita gosok. Nih, lagi terbang-terbang. Tuh. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini sudah saya bersihkan semua. Nah, ini mungkin tinggal nguras sampai batas 70 seperti ini. Kita cabut. Nah, kita langsung isi dengan air yang galon saya beli. Oke, kita isi dulu. Nanti setelah airnya penuh, kita update kembali. Nah, ini oke, udah diganti. Airnya udah di full kan juga. Nah, ini masih sedikit keruh, nanti kita tunggu 2 jaman lah. Kita coba lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Dari apa namanya pengerokan alganya tadi, langsung apakah benar-benar pengaruh atau tidak. Yuk kita simak nanti. Nah, ini udah sekitar 1 jaman. Ini udah bening airnya. Terus di apa tembok kacanya itu benar-benar sudah hilang semua alganya. Saya gosok pakai cutter, rontok semua. Rontok semua, bersih, mantap lah. Nah, oke, gitu tadi cara saya membersihkan alga yang di atom.
Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya untuk membantu mengembangkan channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.